Yuk cari tahu tentang Dinofla Gelata. Dinofla Gelata dikenal juga dengan Dinofish Giant yang merupakan kelas dari Phyllum Pyrophyta. Dinofla Gelata umumnya terdiri atas jenis-jenis fitoplankton bersel tunggal yang mampu berenang. Kemampuan pergerakan jenis-jenis Dinofla Gelata karena adanya flagel yang tertanam pada lekukan yang melingkar pada sel. Lempengan selulosa terletak dalam membran sel yang tersusun secara teratur dan sering digunakan untuk membedakan antara genus dan spesies Dinofla Gelata sulastri. Tahun 2018, Dinofla Gelata dapat ditemukan di semua jenis ekosistem perairan. Dinofla Gelata dapat ditemukan di semua jenis ekosistem perairan. Hampir setengah dari spesies dalam kelompok ini berfotosintesis, setengah lainnya merupakan heterotrofik Hoppenrad dan Saldariaga. Tahun 2012, Dinofla Gelata hidup kosmopolit yang tersebar di seluruh perairan dunia, baik perairan dingin maupun hangat Torkoglu. Tahun 2013, Dinofla Gelata memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan dalam ekosistem. Dinofla Gelata laut berperan penting dalam ekosistem perairan sebagai produsen primer dan grazing yang dialami oleh beberapa Dinofla Gelata. Salah satu peranan Dinofla Gelata yang merugikan adalah terjadinya blooming. Alga yang menyebabkan terjadinya perubahan warna air laut ke blooming, alga dari kelompok Dinofla Gelata yang bersifat racun dapat menimbulkan kematian pada organisme laut lainnya, bahkan dapat menimbulkan kematian manusia akibat proses akumulasi racun yang dikandungnya.